Assalamualaikum, hi guys. Anda sekarang bersama saya Mastura Malat dalam segmen Komen Sikit YB di Lobi Parlimen. Dan baiklah, segmen ini akan membawakan pada anda tentang personaliti sebagai seorang wakil rakyat yang semua orang tak tahu. Jadi setiap episod kami di TMI akan membawakan seorang wakil rakyat untuk ditanyakan soalan spontan. Sebelum itu, jangan lupa follow, share dan like IG, Facebook kami di The Malaysian Insight dan YouTube kami. Okey, kalau tak jadi YB jadi apa? Ini soalan spontan tau. Ini untuk tema I punya segmen. Jadi penyanyi kot. Jadi penyanyi. Okay, tiga words yang boleh describe pasal YB. Keywords. Tak tahulah, tinggi. Okay. Hitam. Lagi? Tiga. Tiga, tinggi. Apa lagi? Lagi eh? Tiga. You friendly. Okay. Kacak. Ah, okay. So, okay. Whatever lah. Okay, siapa idola YB? Idola dalam negara ke luar negara? It depends on you. David Beckham. Okay. Okay, tadi YB cakap dah dia penyanyi kan? Siapa penyanyi favorite? NMESH. Okay. Benda pertama sekali YB buat kalau bang tidur. Gosok gigi lah. Okay, buku terakhir yang YB baca? Doctor in the House. YB 10 tahun lagi akan jadi apa? Kalau tak jadi menteri ke? Cucu. Jadi datuk. Jadi datuk. Okey. Menghadir atau anak? No comment.